Oke okay guys, jumpa lagi bersama aku, Joko Subandri. Hari ini aku cuma mau ngebahas tentang aku rencananya akan pindah rumah, tapi aku masih belum tahu juga kayak tanggal pastinya tanggal berapa ya gitu. Jadi ini bakal jadi pengalaman aku karena untuk pertama kalinya aku pindah yang ke tempat yang cukup jauh dari termasuk zona nyamanku gitu. Jadi aku bakal mencoba tempat yang baru, hidup yang baru. Sejujurnya aku udah suka banget sih tinggal di sini gitu, di tempat yang sekarang aku tinggal. Tapi aku akan coba di tempat yang baru. Semoga tempat yang baru akan jauh lebih baik dari yang sebelum-sebelumnya. Oke okay guys, jadi kurang lebih barang-barang aku tuh kayak gini. Jadi ini boxnya ini tuh cukup gede ya. Kalau kalian lihat, itu udah aku isi dengan baju-baju aku yang aku punya. Terus di sini aku juga ada alat-alat pisau aku untuk aku masak. Aku ada dua sih gitu. Di sini juga ada, tapi ya kayak gini aja aku biarinin. Tapi aku nggak yakin sih. Kayaknya kemungkinan aku bakal jual yang ini karena aku nggak pakai yang ini gitu. Jadi aku cuma pakai yang ini aja udah cukup. Terus di sini juga ada baju. Terus di sini juga aku punya koper yang kecil bisa untuk dibawa-bawa. Terus di sini juga ada beberapa barang-barang aku, sepatu. Terus di sebelah sini juga aku punya koper yang cukup gede juga gitu. Jadi semuanya itu udah aku siapin. Dan guys, jujur aku bakal kangen banget sama ranjang ini. Aku benar-benar bakal kangen banget karena ini enak banget dan empuk banget. Terus ini sih aku bakal bawa ya. Ini juga selimutnya juga aku bakal bawa. Cuman aku bakal kangen banget sama kamar yang ini. Jadi guys, walaupun kamar aku yang ini kecil, tapi tuh aku benar-benar suka banget karena menurut aku nggak butuh punya kamar yang gede. Kamar yang kayak gini juga udah cukup banget buat aku, kayak satu tempat tidur di sebelah sana. Sebelah sini untuk ke toilet. Ini aku ada kursi juga untuk main komputer. Di sini juga aku punya table juga ya gitu. Jadi barang-barang aku kayak gini displaynya kurang lebih gitu. Dan di sini ada view untuk luar juga, dan aku benar-benar suka sih sejujurnya. Terus ini lemari aku. Sebenarnya itu yang aku bilang di sini tuh ada dua pintu gitu, jadi ini tinggal dibuka, tapi ini agak berantakan. Terus di sini barang yang di sini semuanya udah aku rapihin, udah kosong. Sini juga kosong. Sini semuanya kosong, sampai yang bawah juga kosong. Gitu, jadi semuanya udah aku rapihin. Terus kalau digeser ke sebelah sini, nah ini udah nggak banyak barang juga. Paling nanti aku tinggal bawa ini semua. Di sini ada selimut aku juga, aku bakal bawa. Lebih kayak gini ya. Mungkin yang bakal aku kangen nanti salah satunya kayak makanan, karena di tempat yang aku tinggal sekarang itu lokasinya benar-benar deket banget. Kayak aku misalkan mau pergi untuk beli makanan, terutama di malam hari, kayak aku tuh gampang banget tinggal turun ke bawah, terus aku bisa beli makanan gitu. Terus juga aku di sini juga di kamar juga sendiri, dan enak banget juga sejujurnya gitu. Dan di apartemennya ini sebenarnya fasilitasnya itu cukup lengkap. Ada kayak kolam renang kayak gini, ada kolam renang, terus ada tempat olahraga juga gitu. Aku tuh suka banget tinggal di sini sejujurnya gitu. Tapi aku harus mencoba untuk ke tempat yang baru. Siapa tahu yang baru itu akan jauh lebih baik dari yang sebelumnya. Aku percaya kalau itu pasti bisa jauh lebih baik gitu. Jadi cuman keuntungan di sini ya, aku mau kemana-mana juga deket, aku nggak perlu transportasi segala macem. Mungkin di tempat yang baru aku perlu biaya ekstra gitu. Jadi semoga aku bisa nyesuaiin tinggal di tempat yang baru. Terus juga semoga aku bisa betah ya tinggal di tempat yang baru gitu. Untuk video aku hari ini, ya aku cuma mau ngebahas ini. Dan aku nanti bakal kasih lihat ke kalian kalau aku udah pindah ke tempat yang baru.
aku juga bakal kasih lihat kayak kamar yang bakal aku tempatin nantinya gitu. Terus juga suasana di sana juga aku bakal kasih lihat kalian semua gitu. Jadi sekian untuk video aku hari ini. Jangan lupa bagi kalian yang suka maupun gak suka, boleh di like, komen, sama subscribe di bawah. Dan jangan lupa juga untuk share, oke? Bye-bye.